Antrian kendaraan untuk mendapatkan bahan bakar minyak di sejumlah SPBU di Kabupaten Nagan Raya semakin berkurang dan berangsur normal. Ya, sebelumnya antrian panjang kendaraan kerap terjadi di sejumlah SPBU di wilayah itu. Salah satu SPBU di Desa Blangmuko, Kecamatan Kuala, Kabupaten Nagan Raya tampak terlihat tidak adanya antrian panjang kendaraan, baik roda 2 maupun kendaraan roda 4. Biasanya dalam hitungan jam BBM jenis solar dan pertalite mudah habis. Kini ketersediaan BBM mencukupi. Para warga mengaku lega dikarenakan tidak lagi harus mengantri berjam-jam untuk mengisi BBM. Kini warga hanya menunggu beberapa menit saja untuk mendapatkan BBM tersebut. Pengawas SPBU Joni Pratama mengatakan berkurangnya antrean kendaraan di SPBU ini sudah berlangsung sejak 2 bulan terakhir. Walaupun pasokan BBM di SPBU masih normal, yaitu 16 ton. Menurutnya longgarnya antrean ini karena pasokan BBM dari depot penyuplai lancar sehingga stok selalu tersedia. Selain itu menurutnya data dari kepolisian upaya penertiban yang dilakukan oleh aparat penegak hukum terhadap pelaku penimbunan minyak juga menjadi penyebab antrean kendaraan di SPBU semakin berkurang. Untuk antrean dimulai dari 2 bulan belakang antrean sudah kembali normal. Tidak banyak mobil antri dan tidak pernah mengganggu badan jalan. Semenjak antri sampai sekarang, yang tidak antri lagi, stok minyak masih sama dikasih 16. Cuman berpengaruhnya di antrian aja. Dari dulu antriannya panjang menyebabkan minyak dari misalnya jam 10 pagi sampai jam 6 udah habis. Ketika sekarang yang antrian sudah normal, bisa bertahan sampai jam 10 malam, sampai jam 9 malam. Yang kita harapkan memang selalu kayak gitu, karena berapa bulan kebelakangan memang kita sering antri, jadi kita sering juga macet. Karena kalau tidak ada minyak, macam mana kita untuk kegiatan. Jadi beberapa bulan ini sudah normal kali. Warga lega jika antrean di sejumlah SPBU kembali normal, sebab jika BBM tidak ada dan antrean panjang membuat aktivitas para supir sangat terganggu, dikarenakan harus mengantri dengan waktu yang lama. Dari Nagan Raya, Aziz Saputra, TVRaja melaporkan.